Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini mau bikin bikin tumisan teri sama pete ya. Nah, sama bawang merah. Dikasih bawang putih dikit. Nah, ini bahan-bahannya sudah aku cuci ya, sudah aku siapin semua. Nah, ini guys. Nah, ini terinya ya, udah aku cuci ya. Nah, secukupnya ya teri. Nah, ini bahannya, ini petenya ya, pete sesuka sesuai selera Anda ya. Aku belah jadi dua, ini petenya dibelah jadi dua, ada yang satu biji nggak usah dibelah, ada punyaku, aku belah ya. Nah, ini petenya dibelah jadi dua, dikasih daun bawang nanti kalau sudah siap ya. Nah, ini bahan bumbunya Royco ya, masako boleh, Royco boleh, micin pun boleh ya. Nah, sama garam, garamnya dikit, nggak usah banyak-banyak karena ini udah apa, udah asin ya, udah ada rasanya. Terus sama gula pasir secukupnya ya, 1 sendok. Terus sama nanti dikasih kecap, kecap manis ya, kecap manis. Nah, ini cabenya sama bawang merahnya ya. Nah, cabenya warna-warni ya, ini pakai cabe hijau, cabe merah rawit yang super pedas ya, ada yang aku iris serong campur pokoknya ya. Nah, ini bawang, bawang putih aku iris tebal-tebal ya, tebal enggak tipis, sama tebal-tebal. Bawang merahnya juga segitu. Nah, aku pakai bawang yang bawang merah yang banyak ya, diiris kayak gini yang tebal-tebal. Nah, ini guys, tumisan teri sama pete. Nah, sama bawang merah yang sudah viral di TikTok ya, guys ya. Nah, guys, nanti ini kecapnya dikasih 1 sendok atau 2 sendok ya. Dikira-kira sendiri ya. Nah, ini guys, terinya juga cantik-cantik terinya. Nanti terinya digoreng dulu ya, digoreng, jangan terlalu garing, yang penting kriuk-kriuk gitu loh guys. Nah, petinya nanti ditumis sebentar ya, ada yang nggak ditumis, kalau sudah selesai masaknya belakangnya di tuangin ada, tapi aku tumis dulu sebentar semuanya. Nah, ini ya udah guys ya, nggak banyak ngomong, langkah selanjutnya mau siap ditumis. Let's go, let's go guys, tunggu keseruannya, let's go. Langkah selanjutnya mau manasin teflonnya, dikasih minyak secukupnya ya guys ya. Nah, buat goreng teri dulu ya. Banyak dikit ya, karena menggoreng teri. Ditunggu sampai panas dulu. Ditunggu sampai panas sih guys ya, terus goreng terinya.
api besar ya guys ya. Nah, udah panas ya, tuangkan telurnya. Diaduk-aduk pelan, diaduk-aduk ya. Jangan terlalu kasar kalau masuk, nanti takutnya hancur telurnya. Kalau udah hampir menguning, ditiriskan ya guys ya. Nah, ya, kita menguning, ditiriskan dulu. Siap ditiriskan. Nah, sekarang kebanyakan minyaknya ya. Dikurangi dulu. Kebanyakan minyaknya. Ini tadi minyaknya bersih ya guys ya, cuman buat goreng telur aja. Nah, sekarang dituangkan ya. Bawangnya dituangkan dulu. Bawang merah, bawang putih. Satunya nanti belakangan aja. Ditumis sampai layu ya. Bawangnya. Ditumis sampai layu. Thank you.
Nah, udah agak layu. Ini tinggalkan petainya ya, guys ya, petai. Kalian tuangkan sapinya ya, tapi yang umpul-umpul, enggak diiris ya, yang diiris nanti belakangan aja. Sekarang dikulit gula pasir ya, yang tadi tadi siapkan. Tuangkan roti-nya sama garam kalian. Nah, semua dituangkan. Ditunggu sampai layu dulu. Cukupin biar tepat layu saja. Ditutup. Nah, sekarang dibuka ini. Nah, kita layu. Tuangkan cabai yang kasih iris. Dikasih kecap manis ya, saya cukupnya. Maka tuangkan telurnya. Ya, bawang-bawangnya dituangkan sekalian. Cukup ya. Siap dihidangkan. Guys, udah siap dihidangkan ya, tumisan teri sama pete ya, sama bawang merah. Nah, wow, mantep guys. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, di share, ditonton sampai habis. Jangan di skip ya guys ya. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin.
Dan sekali lagi saya banyak terima kasih yang sudah setia menonton video-videoku. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan semoga semuanya sukses semua. Dan selalu sehat. Amin, amin, ya robbal alamin. Wah, ini guys. Wow, mantap guys. Bisa ngabisin nasi ini. Wow, mantap. Pokoknya. Udah siap dihidangkan guys ya. Udah siap dihidangkan guys. Nah, ini hasilnya ya. Wow, mantap guys. Pokoknya yang super pedas. Sampai jatuh guys. Nah, ini hasilnya. Ini guys, udah siap dihidangkan ya. Tumisan teri sama pete, bawang merah yang super pedas dan gurih. Nah, ini guys. Bumbunya simpel tapi hasilnya wow, mantap guys. Sampai menghabiskan nasi. Wow. Guys. Mantap pokoknya. Dijamin lagi. Pokoknya wow.